Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Oke, kali ini Paman Apik akan mengajak kita latihan kombinasi permutasi ya. 8 orang akan dipilih ketua, wakil, dan sekretaris. Ada berapa banyak pilihan ya? Oke, ada berapa banyak pilihan? Kalau kita lihat, ada misalkan Al ketua, Q wakil, Meti sekretaris. Beda nggak kalau ketuanya misalnya ini jadi Meti, wakilnya Al, sekretarisnya Q? Beda dong, gajinya juga beda ya. Kalau urutan dibolak-balik ini beda, berarti kita pakai permutasi ya, bukan kombinasi ya. Kalau kombinasi adalah misalnya dari 3 orang ini akan dipilih, dari 8 orang akan dipilih 3 orang untuk diajak pergi ke luar negeri. Nah, kalau itu sama saja ya, apakah Al Gio Meti atau Meti Gio Al, sama aja kan tiga-tiganya ke luar negeri. Karena ini ada posisinya ketua, wakil, sekretaris, jadi beda ya. Karena beda, kita pakai permutasi 3 dari 8. Nah, setelah tahu permutasi jadi gampang ya. 8 faktorial gitu saja. Kemudian 8 dikurangi 3 faktorial ya, masih dibagi lagi dengan 3-nya sendiri ya. 3 faktorial. Dan caranya ngitung gampang, 8-nya saja terus di depannya 8, 7, 6, 5. Nah, nanti dan seterusnya dicoret pasti ya, karena ini kan 8 min 3 ini 5 faktorial ya. Jadi pasti ini adalah 5 faktorial gitu ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, coret dengan 5 ke belakangnya. Ini yang 5 faktorial, tinggal 3 faktorial, 3 kali 2. Yang ini. Oke, belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Nah, ini 3 kali 2 nya 6, coret dengan ini. Jadi jawabannya tinggal 8 kali 7. Oke, sorry, ini permutasi berarti tidak perlu 6 ya. Karena ini permutasi pembaginya 3 faktorial nggak perlu. Ya, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Jadi 6 nya utuh ya, 6 nya utuh. Nah, ini nggak jadi dicoret 6 nya ya. Jadi 8 kali 7 ada 56 dikalikan 6 ya. 56 dikalikan 6 adalah 336. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik ya. 336. Itu permutasi ya. Kalau kombinasi diajak tadi ya 3 orang untuk pergi ke luar negeri ya, dibagi dengan 3 faktorialnya ya. Jadi 6-nya coret adalah 56. Kalau kita pakai kombinasi untuk pergi ke luar negeri. Untuk ketua, wakil, sekretaris kita pakai permutasi 336. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik.